Putra calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Muhammad Zainuddin Alam Ganjar, berkeliling kota Palembang bertemu dengan anak muda. Kehadiran Alam untuk menyerap aspirasi anak-anak muda agar bisa diperjuangkan. Alam Ganjar, putra capres nomor urut 3, menyapa ratusan milenial dan Gen Z di Canton Park, Palembang, Sumatera Selatan. Alam pun ikut berpartisipasi dalam kegiatan ranking 1 Satset Juara dengan menjadi peserta dalam challenge pengetahuan tersebut. Alam Ganjar meminta generasi penerus bangsa meningkatkan wawasan pengetahuan sebagai upaya keberlanjutan eksistensi bangsa. Dalam memilih sosok pemimpin, itu anak muda bukan terprestasi melalui usia, tapi melalui pemikiran dan jiwanya. Oleh karena itu, kira-kira siapa yang memiliki karakter paling muda dan siapa yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak muda, itulah pemimpinnya di zaman depan anak muda. Alam pun mengungkapkan anak muda perlu berkontribusi dalam proses demokrasi dan berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan melaporkan.